Tetapi selepas pilihan raya, persoalannya siapa yang bertukar? Siapa yang melupakan prinsip perjuangannya sebenar? So, persoalannya rakyat akan tanya, mengapa dua Perdana Menteri lepas tidak menggugurkan kes dan Perdana Menteri sekarang, walaupun dengan majoriti lebih kukuh dan stabil, menggugurkan kes? Jadi kalau saya tahu bahawa cyber safe, cyber integrity, walau ditekan macam mana pun, jangan takut. Tak pernah sekali pun saya mohon kes saya digugurkan. Yang saya mohon adalah supaya saya dibicarakan dengan adil di mahkamah, dan saya berada di mahkamah sampai ke hari ini, menunggu keputusan saja. Jadi yes man, Pak turut. Lagi syok. Banyak RM4 juta. Dapat jawatan GLC. Sekarang ini semua dikosongkan. Macam mana nak basmi kemiskinan? Akhirnya yang kena hukum rakyat, bukan di parlimen. Let us learn to be strong first.